ini hari kita akan mengunjungi pemakaman Nyai Ronggeng yang berada di areal perkebunan karet. Konon menurut warga bahwasanya dulunya mereka satu rombongan pemain ludruk, sehingga di tengah jalan dihadang oleh kawanan perampok, sehingga satu rombongan pemain ludruk tersebut dibantai oleh kawanan perampok, sehingga seluruh pemain ludruk, pemain ronggeng semua meninggal dunia, sehingga menurut warga dikebumikan di areal perkebunan kebun karet milik PTPN 3 Kebun Tanah Raja. Coba kita ikuti ya guys. Perjalanan cukup jauh menuju pemakaman Nyai Ronggeng, namun terus kita ikuti perjalanan. Namun jangan lupa subscribe, like, dan komen. Hari ini kita berada di areal perkebunan kebun karet milik PTPN 3. Dan hari ini kita akan mencoba melakukan pendekatan pemakaman kuburan Nyai Ronggeng. Sebelumnya terlebih dahulu kita akan minta izin untuk mendekati pemakaman tersebut. Kita akan mendekati pemakaman Nyai Ronggeng. Namun kita terlebih dahulu kita akan melakukan minta izin kepada pemilik di perkebunan ini. Nyai Ronggeng. Pemakaman tersebut terlihat bersih dan terlihat papan pelang yang bertulisan Cagar Budaya Nyi Ronggeng. Lihat, perhatikan pemakaman Nyi Ronggeng. Terbilang cukup luas arealnya, bahkan menurut warga seluruh ya, berada di area perkebunan. Pemainnya Ronggeng dimakamkan di areal kebun karet ini.
kita tidak bisa mendekati karena menurut warga kita tidak boleh ataupun berdekatan